Kota Yogyakarta mengadakan kegiatan musyawarah daerah pada tanggal 14 Februari 2016 yang bertempat di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Kegiatan musda ini diisi dengan pentas seni yang menampilkan band dan tari-tarian dari siswa SMP, SMA, dan SMK sekota Yogyakarta. Kegiatan musda ini dimulai pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Antusias peserta pensi cukup tinggi, mereka menampilkan kemampuannya dengan maksimal. Diawali dengan pramusda, yaitu pawai ta'aruf yang telah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 Februari yang lalu dengan melibatkan sekitar 6.000 peserta pawai terdiri dari 60 sekolah dari SD, SMP, SMA, SMK, dan MA ditambah sekolah SD negeri yang kemarin ikut dalam pawai. Kemudian juga dari beberapa anggota pimpinan cabang sekota Yogyakarta. Dan kemudian acara berikutnya setelah pawai ta'aruf, kemudian ada acara bazar yang akan dimulai sore ini sampai besok sore. Kemudian ada acara lomba melukis untuk anak-anak SD. Alhamdulillah peserta sementara sekitar 700 peserta. Diharapkan bisa menyemarakkan acara ini dan dilengkapi dengan acara panggung senian yang akan dimulai besok seharian penuh. Ini terlihat dari salah satu peserta yang sangat kreatif dalam memainkan musik angklung. Angklung tersebut dibawakan oleh siswa dan perwakilan guru dari SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Penampilan peserta ini cukup menyita perhatian para siswa yang hadir dalam acara tersebut. Tentu musyawarah daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta ini karena Kota Yogyakarta adalah ibu kota Muhammadiyah sehingga sebagai barometer kegiatan Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Tapi kami yakin dengan berjalannya pelaksanaannya musyawarah daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta ini di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta, dan kita ketahui bahwa SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta adalah SMK yang insya Allah oleh pemerintah dalam hal ini Direktorat Pembinaan SMK akan ditunjuk sebagai SMK rujukan. Selain pentas seni, kegiatan musda di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta juga dimeriahkan dengan lomba melukis yang bertema kemuhammadiyahan. Kegiatan menggambar yang diikuti oleh seluruh siswa SD Muhammadiyah dan TK ABA serta ada pentas seni dari juga seluruh amal usaha Muhammadiyah di Kota Yogyakarta. Lomba tersebut diikuti oleh siswa-siswi SD Muhammadiyah sekota Yogyakarta dengan jumlah 700 peserta. Ikang Agustiawan, Puspadanta, melaporkan. Harapan saya bahwa kegiatan musyawarah daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta bisa berjalan dengan lancar, sukses, tertib, dan terpilih ketua atau kabinet pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta yang bisa bersinergi dengan pemerintah Kota Yogyakarta dan seluruh warga masyarakat Kota Yogyakarta dalam menuju Yogyakarta yang berkemajuan di masa-masa yang akan datang. Selamat melaksanakan musyawarah daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.